seorang istri dan dua orang anak serta keluarga besar yang ada di sana. Peristiwa ini membawa duka cita yang sangat mendalam dan kesedihan. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga atas kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau telah memberkati dan meluaskan jalan sehingga pagi ini jenazah sudah tiba dengan selamat di Sorong bersama istri, anak-anak dan keluarga. Kami memuliakan, kami membesarkan nama Tuhan karena tidak ada kesulitan dalam proses menerima jenazah. Terima kasih karena Engkau mengutus Tuhan di depan pada waktu sehingga dia boleh membantu proses menerima jenazah. Semua ini hanya karena Tuhan. Semua ini karena Engkau mengingat pelayanan daripada keluarga ini. Oleh karena itu ya, manakala jenazah sudah ada di gereja bersama istri, anak-anak dan keluarga besar, kami membutuhkan penghiburan yang sejati. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ada di depan alai kolam sakramen di dalam kubur yang akan datang dari Manuari dan Papa dari mana saja. Kiranya Tuhan menghibur semua rencana dalam ibadah-ibadah pemakaman pelepasan. Hamba mohon kiranya Tuhan memberikan, jika Tuhan berkenan memberikan kepada kami cuaca yang terbaik sehingga proses ini persediaan pemakaman boleh berjalan dan dalam muka ini Tuhan. Thank you.